Di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19, berbagai elemen masyarakat saling membantu dengan membagikan makanan secara gratis. Di Gumuk Mas, komunitas BG dan juga Kapolsek memberikan nasi kotak kepada pedagang dan juga warga sebagai bentuk kepedulian saat PPKM. Dengan diantar mobil patroli Polsek Gumuk Mas, komunitas BG dan relawan ini menyusuri jalan raya untuk membagikan 250 nasi kotak kepada para tukang becak, tukang ojek, pedagang, dan juga pengguna jalan. Bantuan ini bersumber dari iuran swadaya serta sumbangan donatur termasuk dari Hong Kong. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi. Target kita yaitu kepada tukang becak dan juga pedagang kaki lima, dan juga ada warga yang di jalan kita kasih nasi kotak tersebut. Alhamdulillah nasi kotak dan juga agenda acara pagi hari ini berjalan lancar. Kita hanya menyampaikan amanah dari donatur. Terima kasih banyak kepada donatur Tommy Hongkong yang sangat peduli kepada masyarakat Kecamatan Gumas yang saat ini terdampak dalam situasi COVID-19. Kapolsek Gumuk Mas Ibtu Subagio sangat mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas BG. Diharapkan komunitas lain juga tergerak untuk membantu nasib warga yang sedang terdampak pandemi. Untuk harapan kami dengan bantuan pemberian nasi kotak ini supaya ataupun meringankan mereka dengan adanya nasi kotak ini, tentunya kita sudah membantu untuk meringankan perekonomian, dan bahkan ini akan kami bikin agenda, mungkin nanti kita bikin setiap minggu ataupun setiap bulan, sebulan sekali, sehingga nanti bisa dirasakan oleh masyarakat ini. Terima kasih dah. Dari Gumuk Mas, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.